What's up basketball fans, bagaimana kabar Padilla dan kali ini ada game highlights dari final Putra DBL Jakarta Series untuk South Region. Pertanyaan antara SMA Negeri 3 Jakarta melawan SMA Al-Izhar. Hands down, ini salah satu game terbaik untuk high school yang pernah gue nonton di Jakarta. Game-nya seru banget dari awal sampai akhir. Dan dari SMA Negeri 3 Jakarta, gue bilang kemarin semua pemainnya berkontribusi untuk timnya. Tapi ada satu pemain yang gue bilang sangat clutch banget, yaitu pemain dengan jersey nomor 13, namanya Gunawan. Dia mencetak banyak banget poin kayak di beberapa menit akhir yang sangat krusial untuk SMA Negeri 3 Jakarta. And then juga floor general mereka, Izer dengan jersey nomor 10, banyak sekali melakukan passing-passing yang keren banget, dan dia juga leader yang bagus banget untuk timnya. Lalu dari SMA Al-Izhar ada 3 pemain yang menurut gue outstanding banget. Yang pertama nomor 30 namanya Kusuma, nomor 8 namanya Kemal malah, and then nomor 3 Alvaro. 3 pemain ini untuk Al-Izhar gue bilang, man, they put on the show. Bertalenta semua 3-3 ini, jadi shout out to them also. And then thank you untuk SMA Negeri 3 Jakarta dan SMA Al-Izhar for giving us an amazing game last night. So, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.